Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Malang naik bus Damri. Selamat siang kawan, kita bertemu lagi setelah beberapa waktu kita mengambil spot pintu masuk ke arah tol. Kali ini kita sebaliknya di pintu keluar dari tol Trans Java. Untuk siang ini kita lihat bus-bus apa yang lewat kali ini. Dan jangan lupa naik bus Eka pergi ke Ambulu. Jangan lupa di subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga mendapatkan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya. Kita langsung simak saja video kali ini. Terlihat restuku Anda turun dari tol Elena Patas Jatim. Persiapan masuk tol bus Jaya Utama Indo Patas menuju Semarang via Pantura. Diikuti Akas NR naik tol. Persiapan naik jalan tol bus Dali Prima jurusan Bojonegoro. Jurusan Semarang via Pantura juga naik tol mengejar bus Dali Prima. Restu Panda, apakah naik tol ini jurusan Malang apa langsung naik tol? Restu Panda, perangkat ini jurusan Malang ataupun Ponorogo? Dari tol bus Sugeng Rahayu jurusan Bandung Jogja ini. Gong medium jurusan Pare masuk tol Trans Jawa atau tol panjang. Bus Bagong tujuan Pare Blitar. Akas NR tujuan Cirebon tidak masuk tol, masuk terminal Purabaya ini. Oh, masuk tol ini. Naik tol panjang lewat Pantura. Lihat persiapan Patas Harapan Jaya jurusan Tulungagung masuk lewat tol panjang. Dari tol bus EK cepat dari Solo Semarang dari arah berlawanan bus Akap Gunung Harta naik tol. Bus EK cepat turun dari tol untuk masuk terminal Purabaya. Bus Harapan Jaya Patas juga masuk tol mengejar bus Patas yang di depannya tadi. Livernya mirip dari PW Arianto ini menuju Juanda kayaknya. Kita bus Bagong Kuning dari Tulungagung bus Damri medium Harapan Jaya bersiap-siap untuk masuk tol
menuju Tulungagung. Atas harapan saya berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Beliau turun dari tol bus Bagong Medium dari Parim Blitar. Persiapan naik tol bus Bagong Medium jurusan Kediri Tulungagung. Persiapan bus Bagong jurusan Surabaya Kediri Tulungagung untuk naik tol. Berangkat menuju Tol Panjang menuju kota Kediri dan Tulungagung. Bus EK cepat berangkat naik tol. Sugeng Rayu, apakah juga naik tol jurusan Surabaya-Bandung? Sugeng Rayu cepat juga berangkat menuju tol Trans Jawa menuju Jogja-Bandung. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Patas Harman Jaya dari Kota Tulungagung. Turun dari tol. Bus Indonesia berangkat menuju Semarang via Pantura. Bus Medium Harapan Jaya jurusan Parim Blitar. Sugeng Rayu baru turun dari tol. Sebagai penutup video kali ini ada bus Harapan Jaya. Bus AKAP ini jurusan Jakarta. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dari Pasuruan pergi ke Bungu Nasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.